Hello everyone. What's up? Kalau yang korang tengok sekarang ni, depan saya motor Panigale V2. Ha, motor saya lah senang cakap. So hari ni saya nak buat sedikit on board lah atas motor ni. Ha, sebab ramai minta Abang Ben bila nak buat on board, bila nak buat on board. Bukan saya tak nak buat guys. Motor ni tengah dalam pantang. Kalau on board, korang nak tengok top speed je. Saya memang takkan bawa top speed selagi dalam pantang. Motor ni by the way mileage dah 1.3K. Dah boleh servis, tapi sebab sekarang tengah PKP, so saya servis lepas PKP lah kot. Sebab saya nak tukar sekali exhaust. Saya memang nak jaga enjin. Motor ni kita nak pakai lama kan. Motor nak pakai kalau boleh dalam 10 tahun. Hutang bukan main panjang lagi kan. Sekali kalau rosak part saja, tak tahulah macam mana kan. So tak apa. Basically hari ni saya on the way nak pergi ke Paddock 26, kedai cikgu saya lah, kedai Sifu Red Ahmad. Sebab saya nak tengok motor Ninja 250 saya. Motor Ninja tu dah buat top overhaul, lepas tu nak tukar cover set. Daripada cover set racing nak tukar ke cover set daily, yang ada lampu nak pasang semua apa balik. So saya cakap kat dia jangan pasang lagi sebab saya nak buat video. So walalang nak pergi ni, saya buat onboard lah. So sekarang kita kat Ampang, kita nak pergi dekat area KL Setapak ke kedai Paddock 26. Jomlah kita. Agak panas juga eh. So ni adalah cockpit dia, cockpit Panigale V2. Kalau korang tengok sebenarnya sangat compact. Ni owner's review. Panigale V2 ni sepanjang saya pakai dah 1300 km, sangatlah compact, sangatlah agile, sangatlah nimble. Rasa macam bawa motor 250. Tak tipu. Pengalaman saya pakai MT09, sekarang saya pakai V2 ni kan, rasa macam motor ni sangatlah nimble dan sangatlah senang. Kalau dekat traffic light tu memang sedap gila, memang best gila lah nak mencelah tu guys. Rasa macam bawa motor kecil tu tak. Bismillah. Exhaust standard lagi eh. So kita try cari jalan yang tak ada polis lah. Kita nak elak daripada sebarang apa urusan-urusan yang serabut ni kan. Kita hidup ni nak simple. Okay, apa yang korang dah tahu sebenarnya pasal onboard ni? Sebab basically Nasir Haris, YouTuber yang sangat terkenal dan juga idola saya, dia ada buat video onboard dah. And then dia ada buat video explain pasal Panigale V2. Saya cuba untuk avoid lah apa yang dia dah cover, saya tak cover. Ni lancik. Orang macam ni lah. Kita hijau, dia pun nak lalu, nak cross. Sorry guys, hari ni mood saya kurang baik sikit. Quick shifter dia guys. Quick shifter dia nangis. Dari first saya test ride Ducati Panigale V2 ni dekat Ducati PJ, saya memang sangat impressed dengan quick shifter dan auto blipper dia. Memang sangatlah lembut. Motor ni kalau korang tengok video-video overseas, video Nasir Haris, memang terbukti guys, motor ni sangatlah smooth. Tak tahu kenapa, compare to Panigale lain, V4 ke, Panigale 959 ke, motor ni sangat sangat smooth. Saya pun tak tahu kenapa. Saya sangat impressed untuk motor ni adalah dia punya quick shifter lah. Quick shifter dia sangat lembut. Compare to ni pengalaman saya pakai Yamaha MT09, quick shifter Yamaha MT09 dan juga motor 250 yang dah pasang quick shifter, memang lain gila lah guys. Yelah, tak boleh nak compare, ni Ducati kan. Tapi quick shifter dia
Even kawan saya yang bawa CBR650 Naki, dia try, dia cakap, dia sampai cakap, "Ben, apa hal Ducati kena pasang clutch lever ni lah?" Sebab quick shifter dia, quick shifter kan basically tak payah tekan clutch kan, boleh tukar clutch lah. Dia kata lembut gila. Lembut gila Ben, sampai dah tak payah pas, dah tak payah ada lever ni dah. Serius guys, quick shifter dia memang terbaik. Lepas tu motor ni sangat nimble, tak nampak buka quick shifter lembut gila sumpah. Dah perasan dah tayar tak sedap. Ya, 2 minggu tersadar ya PKP. Kunci angin dah lain ni. Satu lagi adalah dia punya elektronik. Tengok ah, saya tukar gear eh. Saya tukar gear waktu corner. Sedap guys, sangat smooth. Dia punya engine braking system boleh adjust eh. Nak hard braking ke, nak soft ke. Saya suka engine braking yang hard. Aku sedap pakai Ducati ni, tak tahu lah. Dia rasa macam sedap gila kalau soft. Waktu corner and then korang tukar gear, memang nangis. Korang perasan visor saya dah tukar. Bukan tukar, saya tinted dekat nice sticker. Korang kena tengok video saya yang sebelum ni, saya pasang PPF. At the same time saya balut sekali lah ni tinted hitam. Awan dah gelap ni. Panigale V2 adalah replacement pada Ducati Panigale 959. Saya tak pernah bawa 959, tapi dengar kata dia tak ada beza pun in terms of dia punya riding style, dia punya riding feeling. Sama je 959 dengan V2. Even Nasir Haris pun cakap benda yang sama, Waizu pun cakap benda yang sama. Tapi perbezaan dia adalah elektronik lah. Okay, kalau korang perasan, kalau lalu tempat gelap, yang ni tadi warna hitam tau. Sebab dia automatic sensor for daylight. Waktu terang dia akan wallpaper dia putih, kalau gelap wallpaper dia hitam. Dia auto. Kita nak tukar jadi bukan auto pun boleh. Saya akan cerita dia punya jajan-jajan elektronik ni memang nice lah guys. Motor ni sangat nimble eh. Kalau orang yang kenal saya, dia orang tahulah saya ni bukan jenis kaki speed. Saya lagi prefer main corner lah. Saya kaki corner. Cewah kaki corner. Sebab tu saya dengan kawan-kawan grup saya, kita orang lagi suka main track. Sebab tu korang perasan saya tak buat video on board. Sebab saya memang kalau boleh, saya tak berapa minat lah buat on board ni, tunjuk top speed, tunjuk meter. Lagipun banyak je YouTuber-YouTuber lain buat video on board tunjuk meter kan.
korang boleh lah tengok dia orang. Kalau perasan semi content lebih pada informative content lah. Inilah dia kedainya guys. Sekarang ni macam mana aku nak lalu? Lalu belakang lah. Kedai dia kat depan. Belakang ni kedai kedai orang lain. Belakang ni kedai otai kat ni. Korang kena tahu pasal motor ni adalah dia sangatlah panas. Mungkin orang dah biasa bawa Ducati dah biasalah. Tapi kalau to be fair, liter bike banyak je. Motor-motor yang super bike, liter bike 600cc ke atas, memang kebanyakannya panas pun. MTO 9 saya pun panas. Cuma beza dia panas motor lain mungkin kebanyakan kat depan ni. Motor Ducati kat sini sebab silinder head dia ada kat sini. Kalau korang nak tahu, motor Ducati ni dia tak ada frame tau. Dia bukan macam motor lain yang ada, yang ada frame macam ni. Tak ada. Ducati Panigale terkenal dengan motor yang tiada frame. Frame dia hanya subframe je, iaitu bawah ni yang nak, yang nak apa, yang nak apa, whole seat. Seat untuk kita duduk. Ni semua tak ada frame. Kalau dia orang nak servis tak pun nak tukar exhaust, even dia orang nak sentuh sesuatu parts kat dalam pun, senang cakap kena buka semualah. Yang menyatukan motor ni adalah enjin je. Sebab tu Ducati Panigale ni agak susah nak buka. Dia sangat compact sebab enjin dia punya position L-twin yang sangat besar. So dia orang terpaksa compactkan semua barang. Semua barang compact. Pomen kalau nak buat something pun, benda tu sangat apa, senang cakap kalau orang Kedah cakap tak celuih lah, tak celuih, tangan tak celuih. Sebab dia sangat rapat-rapat, dia punya parts sangat compact. Pasang Acrapovic ni dia memang kena buka semua. Senang cakap bogil, korang tak nampak apa, nampak enjin seketul je. So masa nak pasang pun sangat lama. Paling cepat dia orang boleh pasang adalah 3 hari. Selalunya seminggu. Sebab lepas dah pasang, dia akan buat full diagnose. Full Acrapovic punya exhaust akan dapat sekali air filter. Akan pakai ACMAT ECU diagnose. So lepas dah pasang exhaust, dia akan check dekat komputer lah untuk synchronizekan exhaust ni dan juga ECU. So inilah Sifu Red Ahmad punya kedai. Wah. Apapun, kalau pergi tempat orang jangan lupa scan. Okay guys, so ni lah kedai Paddock 26. Ni lah Sifu Red Ahmad. Tengah record kan? Sifu Red Ahmad, kedai dia yang tak ada banner ni. Ada stiker ni je. Okay guys, so ni lah motor saya, Ninja 250. Sekarang pakai fairing punya, apa, racing fairing. Nak tukar kepada daily. Sebab saya nak pakai motor ni daily. Ducati tu saya pakai weekend lah. Okay guys, nanti kita sambung kepada video yang seterusnya. Korang nantikan saya akan explain pasal Ducati Panigale punya specs apa semua. Jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum.